Selamat datang kembali teman-teman di channel YouTube saya. Hari ini saya mau bagi informasi tentang sebuah token ya yang baru dan lagi viral ini teman-teman. Katanya teman saya sih ini nggak usah kayak KYT atau pakai KTP atau lain sebagainya. Di sini hanya scan wajah aja terus kita mendapatkan 0,01 ETH ya. Nanti setelah verifikasi valid, terus nanti bisa di-BD. Dan ini buktinya ya untuk transaksinya, dan tadi itu sudah berhasil WD teman saya. Caranya cukup mudah, kita registrasi dulu ya. Di sini kita pakai Google Chrome ya untuk aplikasinya. Di sini langsung aja kayak biasa, nanti saya kasih link di kolom deskripsi, isi nama, email, nomor HP, terus lain sebagainya ya. Seperti biasa, daftar. Terus di sini nanti kita langsung masuk ke dashboardnya langsung otomatis. Dan jangan lupa teman-teman untuk verifikasi untuk emailnya ya. Terus di sini kita verifikasi human juga. Dan di sini yang paling penting ya teman-teman, kita harus aktifkan kamera HP. Jadi di sini saya sarankan pakai Google Chrome terus pakai kamera HP ya. Oke, terus langsung thank you ya. Setelah itu nanti ada gerak-gerakan sedikit untuk verifikasi. Sebaiknya pakai HP yang bagus untuk verifikasi. Dan di sini juga kameranya harus baik ya. Terus nanti saya coba ya untuk verifikasi juga untuk WD. Nanti kemungkinan besar setelah verifikasi itu bisa dikatakan valid ya atau sudah divalidasi. Kemungkinan besar itu 24 jam. Terus di sini ada exchanger, nanti kita bisa ubah dan kita bisa kirim ke Indodax ya. Di sini ada Bitcoin, ETH, US ya, sama OMG atau Omega. Terus kita bisa lihat dashboardnya. Dashboardnya ini masih kosong ya teman-teman. Ini itu tokennya gratis, jadi kira-kira kita dapat itu 5 dolaran ya teman-teman. Sekitar 5 dolaran, lumayan ya teman-teman. 5 dolar gratis kalau kita mendaftarkan ke token ini. Token ini namanya Latium ya. Latium. Kalau minta maaf ya kalau kata-katanya salah nanti. Ini kalau sudah berhasil verifikasi dan login, kita bisa lihat di sini ya. Teman-teman, nanti saya coba untuk masuk ke PC ya. Untuk verifikasi, untuk melihat untuk aplikasi di Latium ini bagaimana, kayak dashboardnya atau walletnya ya, mungkin saya jelaskan. Untuk referensinya di mana, terus walletnya kalau jual di mana juga ya teman-teman. Nah ini saya buka PC saya, terus cari aja referral ya, terus kita copy, nanti kita sebar link di sini. Dan katanya sih untuk nyari referral ini ada bonusnya teman-teman. Jangan lupa juga ini ada bonusnya, jadi kalau mau sebar referral silakan ya teman-teman. Ini get pay 5 dolar ya setiap referral. Banyak sekali 5 dolar. Kalau dirupiahkan sih sekitar 75 ribuan ya. Oke. Dan di sini kita bisa lihat untuk edit profil, kita bisa edit untuk profil kita. Kita bisa ganti passwordnya juga di sini. Oke. Lebih gampang itu pakai desktop ya teman-teman. Kalau pakai HP sih saya agak kesulitan. Soalnya masih belum support untuk bisa dikatakan untuk mobile ya, saya rasa untuk website ini karena agak sulit untuk pengaturannya tadi. Dan di sini nanti kita jual di sini ya trade-nya. Nanti untuk ordernya bisa dilihat di sini. Terus nanti kalau jual di exchanger ya, klik exchanger aja terus kita jual ya. Di sini kita bisa sorry. Di sini kita bisa untuk bisa dikatakan melihat wallet kita. Kalau nanti sudah dapat koin, kita bisa lihat di walletnya untuk balance-nya. Terus kalau kita mau jual nanti ya, kita itu masuk ke exchanger. Exchanger ini kita nanti ya pilih di sini ya, bisa dilihat. Ini ada Bitcoin, ada ETH, ada volumenya juga, dan untuk harganya juga ya. Oke, teman-teman, di sini untuk volumenya juga di sini. Ini masih baru ya teman-teman. Ini saya rasa sih kemarin ya, kemarin ini sekarang lagi viral soalnya anak-anak lagi agak bosen main Fitbot ya. Bisa dikatakan seperti itu. Fitbotnya juga jalan dan ini kita cari gratisan lagi.
Oke, kita nanti bisa tukarkan ke ETH. Kemungkinan besar nanti saya coba untuk WD-nya. Dan kemungkinan besar fee-nya ini lebih murah ke ETH, teman-teman. Masih belum saya coba. Tadi itu katanya teman saya itu lebih murah ke ETH. Jadi beliaunya sudah WD tadi ya, tadi pagi atau tadi siang ya, agak siangan. Itu sudah WD 0,01 setelah validasi. Validasinya itu sekitar 3 jam. Itu sudah validasi. Kemungkinan besar nanti sore kemungkinan bisa validasi ya. Soalnya ini lagi ramai, kemungkinan maksimal sih 2 hari katanya untuk validasinya. Dan terima kasih telah menonton video YouTube saya. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan silakan bertanya ya teman-teman di kolom deskripsi seperti biasa.